Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulakan video ini, subscribe dulu supaya kita tak terlepas untuk video-video yang akan datang. Subscribe ini tiada bayarannya, hanya bantuan gerakan anda untuk tekan button subscribe. Kecil-kecil. Apa khabar semua? Okey, sebelum ni video kita dah tengok macam mana nak buat mata menggunakan pen tool dan warna gradient. So, episod pertama mungkin gradient tak adalah banyak mana kita pakai kan. Hanya hitam dan putih. Episod 2 kali ni kita nak buat mulut bud. Kali ni juga kita akan main warna gradient dan cara macam mana nak dapatkan warna yang senang. Seperti biasa, saya gunakan kaedah yang sama iaitu menggunakan pen tool dan pathfinder. Ketika nak letakkan warna gradient, saya tak menggunakan warna gradient sample yang ada. Macam template hari tu, kebiasaan part mulut saya pakai berdasarkan warna gambar asli. Oleh bagi saya iaitu mudah bezakan warna skin dengan warna mulut. Kali ini saya banyak pakai eyedrop tool. So first, anda kena copy warna pakai eyedrop tool tu pada warna gelap, sederhana dan gelap terus. Tapi tak adalah gelap sampai tak nampak kan. Macam ni saya ada warna koko gelap and koko lagi gelap. Time ni kita belum gunakan gradient. Okay, first saya klik fill. Lepas tu saya copy code RGB kat bawah tu, kemudian saya terus klik yang 4 gradient yang pertama. Terus klik RGB dan paste code yang kita copy tadi ke RGB gradient. Jadi warna sama dan takkan berbeza lah. Lepas tu kita tarik sikit warna gradient pertama tu, automatik dia akan copy dan bawa ke sebelah tepi sana. Lepas tu yang dah ada tu kita delete. Dan warna dan last kali tu kita setting opacity dia 0%. Satu je 0% kat sebelah dia. Yang first kita buat tu biar 1%. Thank you.
So itu je lah dia punya step. Dia senang je, tak ada susah mana kan. Jadi ikut step by step, lepas tu ulang-ulang balik dan perhati balik apa yang saya tekan, apa yang saya beritahu tadi. Pergi dekat feel, lepas tu dia akan keluar color dia punya tu. Lepas tu kat bawah tu dia ada tulis RGB, dia punya simbol tu macam palang, dua tegak tu, dua melintang kan, dia macam bintang macam tu lah. Jadi setting dekat gradient punya, lepas tu paste apa yang kita dah copy code tadi, kemudian kita ubah setting opacity untuk sebelah. Dia bukan dua-dua lah, dia sebelah je. Opacity tu kita kena buat 0.1, sebab kalau kita tak ubah tu dia jadi lain lah, dia tak sama. Okay, itu je. Jadi itu saja untuk episod kali ini. InsyaAllah episod seterusnya kita akan pergi untuk skin warna. Saya akan tunjukkan macam mana nak guna template petak-petak yang saya buat tu. Dengan akhir kata, saya harap apa yang saya lakukan dapat membantu anda semua dan dapat ilmu yang berguna. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Assalamualaikum.